Balik lagi. Ya gue ini mulu RG mulu. Katanya pada kangen intro gue nyet. Kasih intro dah. Ganggu gue. Rusak dong lu. Selamat pagi guys. Sekarang jam 6.15. Kita lagi di mana nih? Lagi di Sentul. Di Sentul anjing tuh, lihat tuh. Sentul Nirvana. Anjir disentuh, ini hari Jumat pagi by the way. Hari Jumat pagi, orang lain sekolah mungkin ada yang lagi panik gara-gara semalam habis berantem sama ceweknya. Habis itu, kita di sini anjing. Disentuh. PJR bolos kuliah. Hah? PJR bolos kuliah. Masih libur dong. Oh, kuliah. 2019 sarjana amin, biar gak kayak Fakri HP. Mungkin kalian kepo kenapa kita ada di Sentul. Ini si kampret berisik anjing. Berat. Ini dia kuat. Sambil nafas gitu gak? Ya jadi kita sebenarnya mau ke puncak nih. Makanya sosok pakai GPS gini. Hah? Anjing deh ini karbu. Kemarin habis di servis loh padahal. Tuh kan? Ya jadi sebenarnya kita ini lagi OTW puncak. Terus tadi ada dua rute sih. Gobloknya kebalik bego. Tai. Dogi. Jadi kita sebenarnya ada dua pilihan rute tadi. Bisa lewat Jalan Raya Bogor terus, Bogor Kota, bla bla bla, puncak. Atau enggak Sentul, terus kita lewat Sentul deh. Tadi gue belum pasang kamera, anjir, tapi tadi indah banget kita dapet sunrise. Damn, nyesel. Tapi ya udahlah, dinikmati saja. By the way, apakah kalian ada yang rumahnya di Sentul? Sentul City ya ini. Ini pertama kali gue naik motor ke sini. Gue sangat iri dengan kalian yang tinggal di sini. Karena komplek Sentul City ini enak banget jalannya anjir. Anjir, hari ini asik banget. Kita berempat aja. Tadi harusnya berlima tapi teman gue ada yang karena suatu hal yang mendadak tidak bisa ikut. Tadi pas kayak masih separuh gelap terus dapat sunrise orange gitu anjing bagus banget udah parah. Dayung. Kan ide kan? Tuh ide banget nih anak. Drew emang boleh? Enggak tahu gue. Lihat nih teman-teman gue nih. Kita foto di sini aja sih. Ini lihat tuh bagus banget enggak? Asli ini keren kalau difoto. Itu lihat tuh mataharinya. Balik lagi, jalan lagi. Seger pagi-pagi bangunin orang tidur. By the way gue suka banget sama intronya RG anjing. Jadi gue pakai lagi. Maaf ya Bapak RG. Saya pakai mulu intronya. Aduh. Look at that. Anjir, men. Untung kuliah gue liburnya lama. Bisa begini-begini deh. Begini-begini. By the way, kalau ada yang kepo, jadi kan ini gue pakai buat GPS nih. Ini gue pakai foldernya ini dari atasnya Tongsis Atanta. Mungkin ada yang tahu. Jadi dia ada beberapa vlogger dan teman-teman juga yang udah pakai terus ya feedbacknya bagus gitu. Anjir jalannya gini lagi, men. Itu si Kinan pakai Versys mah enak-enak aja. Sebelum ada yang komen beli di mana, ada gue beli di online shop pokoknya di Tokopedia tuh ada udah di mana-mana sekarang kan online. Kalian bisa search. Harganya juga terjangkau banget, gak sampai 100.000 loh. Dengan kualitas sebagus itu, puas banget gue. Woo. Ini kita touring-touring ala-ala adventure. Terus si paling depan tuh si bapak, paling enak tuh motornya. Gue kasihan sama si Dimel pakai Z800 anjing. Permisi ya ibu-ibu, bapak-bapak. Semua yang punya anak. Lihat tuh kakinya. Serasa X-Diavel, serasa cruiser.
Untung celananya nggak robek ya. Wow. Look at that. Anjing cakep banget. Damn. Anjir. Aduh, Alek. Dicor, aduh. Terus kita baliknya sampai Sentul lagi dong. Gak pernah nih lihat orang ke puncak lewat jalur ini. Iya. Ada. Katanya sini. Eh, please. Aduh, gimana? Sorry, Batrok. Slow. 1, 2, 3. Oke, mantap. Maju aja. Wah, ini gila juga sih. Aduh. Anjing. Wah gila. Wah anjing. Gokil. Isi. Aduh gak enak sama orang. Bayangin ya rumah lu dilewatin kayak beginian pagi-pagi. Stranger random. Wah anjir, anjir, gila. Anjir, anjir, anjir. Anjir, anjir, anjir. Ya pak. Wow. Anjir ngeri men. Bisa gak tuh? Bisa. Waduh. Ada papasan lagi. Ini gokil sih. Pak. Aduh bikin telat anak sekolah anjir. Wanjir. Aduh, gak banget dah. Aduh maaf ya, bikin rame. Anjir ini gokil sih. Wow. Anjir. Udah gile. Wah lumut. Awas lumut. Nan, Nan. S21 Nan, aman. Anjir. Aduh. Gokil, gokil. Wadaw. Kalau ditanya mau lagi atau enggak, kalau naik trail mau. Anjir. Si. Weh, weh, weh. Jatuh. Jatuh. Ya, ya. Licin ya? Iya. Ya, anjing berat banget. Lu angkatnya munduran, mundur. Nah gitu. Ayo, 1, 2, 3. Gak banget deh anjing. Iya, iya. Makasih ya. Untung rajin ger. Apaan? Enggak aman. Sen lu juga gak apa-apa. Gak apa-apa. Anjir simpet parah. Nutupin, nutupin. Awas nih tanah Mel. Matiin, matiin nyalain lagi dah. Anjing.
dapat souvenir tanaman deh itu versi stangnya. Anjir, serem banget. Soalnya berlumut anjir. Wow, kerasa slip. Wow. Wow, ini ngeri sih. Shit. Not really a good idea. Gue masuk ini, masuk apa tanah? Iya, yeah, lihat gue. Wow. Ya yeah, selip. Belok kiri nan. Itu kena tanah, selip terus. Nah, mundur dikit lagi ada batu. Nah, lu gas kiri. Naikin ke ininya, batunya. Tahu gini lewat Raya Bogor. Gas. Nah, jangan keluar lagi. Wah, indahnya. Wah. Anjir, cakep banget. Anjir. Wow. Waduh, udah salah banget sih ini. Wah, ini gila. Anjir, indahnya. Gue serasa kayak Antonio Serangga. Anyone know Antonio Serangga? Temennya SJ Bali yang pakai 636 Orange. Mungkin dia ke Flores, gak tahu sih jalannya kayak gini juga atau enggak. Tapi gila sih, pakai 636 touring ke Flores, man. Wow, basah-basah gini nih, gue males. Wow, licin. Itu licin. Wow. Kalau gini nih, lagi turun gini, jangan masuk netral. Apa namanya? Masuk gigi, biar ada engine brake, kayak gini nih. Jadi kalau butuh emergency braking, maksudnya gimana ya? Kayak lebih, stopping powernya lebih besar lah, lebih banyak. Wow. Gokil. Kepedean gue malah jatuh. Ya udahlah. Ntar. Iya. Selip gitu. Ntar pas di atas kalau udah air bersihin aja. Gak lagi. Gak mau gue. Nih ntar kita terus aja. Gak lagi. Emang top deh jalur lu. Eh, kalau gue tahu kayak gitu gue gak mau ini nggak sentuh. Iya. Itu gara-gara dicor tadi. Iya. Jalannya dicor bagus. Wah anjing. Kenapa gue udah jatuh? Aduh, ya bego. Bego. Si PA. Sebetulnya sih enak. Ya udahlah kayak gitu aja. Apa? Gitu aja deh videonya. Gue udah capek anjing. Emang dari kita semua kenapa harus dia yang jatuh? Iya. Motor adventure gitu baru anjing. Adventure yang jatuh. Padahal belum diajak kemana nih tipe. Well, City Sport. Soalnya dia enggak S21. Oh iya. Soalnya lu enggak S21. Iya. Ya udahlah. Kalau gitu, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sempat aja. Until next time, guys. Jaraknya masih jauh, cuy. Ya, biarin sampai sini dulu. 12 kilo.